sistem pendidikan di dalam ilmu tasawuf itu telu macam. Pertama namanya takhallil. Pertama tebaran-aran takhalli. Apa arti takhalli? No, mengosongkan diri. Langalik sifat-sifat tak dengar. Takhalli, kosongkan diri. Dengan sifat-sifat tak dengar. Sifat-sifat tak dengar dulu. Kemudian yang kedua namanya tahalli. Tahalli itu artinya isi. Hiasi diri. Hiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Namanya tahalli. Hiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Berusaha sifat-sifat terpuji itu ya si hiasi diri. Nah, kemudian yang ketiga baru namanya tajalli. Baru namanya tajalli. Tajalli itu artinya nampak melekat, menyatu atau bersinar kebenaran itu dalam dirinya. Bersinar kebenaran itu di dalam dirinya. Itu namanya tajalli. Menyatu. Menyatu dia dengan kebenaran. Ini namanya tajalli. Seperti cahaya. Cahaya no yang menyala, maka tentu akan hilang kegelapan-kegelapan. Itulah namanya tajalli. Tajalli lamun dinara cahaya, tentu tidak ada kegelapan itu tidak akan hilang. Kalau tidak ada cahaya, tajalli cahaya itu mengusir seluruh kegelapan. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Mereka itu dikeluarkan dari segala macam kegelapan menuju cahaya. Faman lam yaj'alillahu lahu nur fama lahu min nur. Sayi-sayi Allah hendak icanin ya cahaya, dinarak lah nanti mau cahaya. Lalu ucaran terpita cahaya itu pertama takhalli. Takhal bersih diri, tidak girang lekat, tidak girang lali, tidak girang macam-macam gawai dosa. Tahalli hiasi diri dengan sifat-sifat terpuji, gawai biasa bagus-bagus atau baik-baik perang, apalagi kelemah-lemah marah ini, terus hujan tinduk, namanya nafsu bahimi, nafsu bahimiyah dan keparan. Nafsu bahimiyah itu nafsu sak demen tinduk, diantaranya demen tinduk, demen buka tenang, kan jadi demen tinduk. Nah, hujan merah ini aja sembahyang subuh nomor 700 ekor merku tidak apa lagi ngaji, wah berat. Nah, itu namanya nafsu bahimiyah. Nafsu bahimiyah no ini edak ya. Jadi lamun di telawan ya, lamun di teperangi ya, ya tetap bareng kan kita sampai kematian. No, sampai kematian bareng kan nafsu bahimiyah. Jadi nafsu bahimiyah no, itu nafsu binatang jinak, merah nafsu meong, nafsu senti, nafsu kau, nafsu nama nafsu bahimiyah. Ya ke pegawai ini malam pintu gak ngawin. Nah, jadi lemah manusia dan merah no iya, apalagi hantar meranin dan waktu penyaji subuh hujan weh pada tinduk-tinduk maka ruang cahayanya di narak tahalli di najukhruju minaz zulumati ilan nur. Jadi terkena manah dia, terkena petang dia, setengah manah setengah apa? Petang itu mana kami ya di sampai subuh hendak tinduk doang kawin merku petang. Ada yang ngasa, ada yang terus sembahyang subuh hendak. Sembahyang subuh jangkrik. Ada yang jam beduk ngasa pun malah jangkrik tentang nyebut sembahyang dek. Ada yang tak tahu selama terketua sembahyang subuh, sembahyang duha, abah duha. Ini sembahyang subuh. Iya. Nah, jadi lah mohon dek terperangi, tahalli. Ini harus terperangi.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusih. Allah ndak merubah akhlak te sifat te dan mendek te berusaha sendiri merubah. Harus kita berusaha merubah. Jadi namun kita berusaha merubahnya berikhtiar. Jadi dengan sholat tiba-tiba tidak mungkin. Jadi dengan pintar tiba-tiba tidak mungkin. Sekalipun ada keturunan tuan guru namun kita berusaha belajar, tidak bisa. Jadi dengan sholat tiba-tiba sholat tidak bisa. Jadi harus lakukan diperjuangkan. Lakukan harus diperjuangkan. Iya. Jadi Bikadril atau kan Bikadril Kabdi taksibul ma'alu man talabal ula sahara layan. Dengan sebab, dengan kedar ketekunanmu kamu mendapatkan kemuliaan. Bergantung ketekunan itu yang bertemu kemuliaan. Man talabal ula sahara layan. Nah, tetapi barang siapa yang ingin derajatnya tinggi, suka-sukalah berjaga di waktu malam. Jirang berjaga ke malam, dia jaga TV, dia jaga main bola, ya. Tapi maksudnya berjaga di waktu malam, baca Al-Quran, sholat, berzikir, berdoa. Insyaallah, maka Allah akan naikkan derajat kita. Istiqomah. Iya. Jadi tahallinya selalu pasang tak sholat-sholat. Pasang tak sholat-sholat. Nah, musik kodi ante, jadi kira muruk lekak dengan musik kodi. Sebab muruk lekak kan suri sekermik. Putih bawaknya era kira lekak. Ya. Harus dicari dengan cucu, sholat, insyaAllah. Sampai tolak. Jadi dengan sholat. Tergantung dengan sholat. Man syabba ala syai'in syabba. Barang siapa membiasakan dirinya di atas sesuatu, biasalah dia. Biasa lalai sampai tua lah. Biasa pacu, insyaAllah. InsyaAllah sangkar tua, insyaAllah. Naik aku tentang pemusi. Kelimpangan sampai yang subuh. Dekta azan. Dekta atuk lah ya. Sekali doang dekta azan. Sekali doang dekta ngidu berjamaah sampai subuh. Kelihat. Alus baksan. Yang alus baksan. Dia tak rasa. Sidi alus. Halus tentang kebaktian. Di antara tentang girang bebas dari tiang. Anakku, persiapkan diri menjadi dengan sok. Persiapkan diri menjadi dengan soleh. Enggak nak azan, dia nak duduk. Jadi lemah sekali, padahal ini dia tak azan atau minggu berjamaah dan dia. Namanya sepi dia tak hadir, ada yang kelihatan tak. Bahasan terus persiapkan diri menjadi dengan soleh. No? Nah, yang tak sensi dengan doa. Jadi harus terjadi dengan persiapkan diri, jadi dengan sholat. Nah, dekat bajang, takut. Silakan jadi dengan bajang. Nah, tetap terjaga kesolehan. Ini sampai tinggalkan ibadah kepada Allah. Ngaji. Jadi lemah menit terbaju lah. Datuk pasti kelihatan. Pasti pesan. Siapkan dirinya jadi dengan soleh dan aku. Maka semel. Semel tak terlalu itu. Ya. Nah, jadi
persiapkan diri jadi dengan soleh. Yang akan terpajang, persiapkan diri jadi dengan soleh. Sesuai dengan kebiasaan Nabi, wasyabun nasya'a bi ibadatillah. Wasyabun nasya'a bi ibadatillah. Pemuda-pemuda yang mempersiapkan dirinya untuk beribadah kepada Allah.